dihadapi oleh budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Kebetulan sudah hampir beberapa bulan belakangan ini juga keliling, juga bersilaturahmi tidak hanya dengan masyarakat namun juga dengan beberapa masyarakat budaya. Ya, kebetulan saya lahir dan mungkin besar banyak di Jakarta dan di Pulau Jawa. Nah, saya melihat adanya budaya-budaya seperti Keraton Yogyakarta, lalu ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah salah satu hal yang menjadi suatu perhatian bagi saya, di mana menurut saya dari makom dan lokasi-lokasi budaya tersebut sebetulnya menjadi bukti atau menjadi suatu hal yang bisa kita tunjukkan kepada para generasi-generasi muda, kepada anak-anak muda ini, kalau sebetulnya ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan, yang akhirnya saya pun bisa berdiri dan bangga menjadi seorang mengaku menjadi seorang warga negara Indonesia, tentunya dari perjuangan para leluhur-leluhur yang sebelum kita semua. Nah, alhamdulillah kemarin waktu di makam Sultan Hasanuddin, saya sempat berdiskusi dengan pengurus di sana. Mereka bilang perhatian yang pemerintah sudah cukup baik, gitu ya. Baru-baru ini, kalau nggak salah 2 tahun lalu juga sempat dilakukan pemugaran di sana. Dan itu menurut saya suatu hal yang perlu diapresiasi. Nah, ini.